Hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa kembali bersama-sama dalam pengajian mukhtasar Sirotin nabiyyi wa sirati ashabihil asyarah karya al-hafidh al-maghdisi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah Hadirin rahimakumullah mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi taala Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang penyebutan nama-nama kuda -nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala dzikru afras Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawi iki-iku nerangaken pira-pira jaran atau kuda bahasa Indonesia nya pira-pira jarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afras jamak dari farosun artinya adalah hison atau kuda awwalu farosin utawi <tutuk> kawitane jaran malakahu kangus miliki eng faros Sopo kanjeng nabi eng faros iku asakbu sakep kuda saket istaraahu namakuda ya istaraahu ing asaqab sapa kanjeng nabi ing asaqab min arabiyyin Sangking wong badui min bani fazarah Sangking bani fazarah bi awakin kelawan 10 pira-pira awaq wa kanalan ono sapa asaqab Iku ismuhu utawi jenenge As-Saqib endal Arabi eng dalem uh, ngare sane wong Badui Ad-Darsu iko Ad-Darsu Dars fasammahu nuli jenenge sapa kanjeng Nabi eng Ad-Dars As-Saqba eng saket Wakanalan anna apa As-Saqib iko aghra teko agarra putih eh uh, ing uh, dalem sirahe ing dalem ndase sirah itu untuk halusnya, ya dalam dalem ndase saket putih, putihhe muhajjalan lan ing dalam sikile uh, sikile ana putih putih talqal yamin talqal yamin kamora ana uti e dalam tangan tengene wa huwa utawi sakab iku awwalul farosin kawitane jaran ghazakan perang sapa kanjeng nabi alaihi enggatese uh, faros hadirin rahimakumullah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memiliki beberapa kuda. Nabi memiliki kuda, kemudian memiliki baghlah, memiliki unta. Kuda yang pertama kali dimiliki Rasulullah namanya Sakep. Sakep ini nama kuda beliau yang aslinya namanya Goros Jadi dulunya milik seorang badui dari Bani Fazara dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harga 10 awak itu nama ya awak itu nama semacam mata uang 10 awak kalau sekarang ya kalau sekarang seperti mata uang rupiah seperti itu sekarang tapi kalau dulu itu ya nama Sepuluh awak beliau beli dari seorang Badui dari Bani Fazarah. Setelah dibeli ketika masih menjadi milik orang Badui namanya Abdurres. Kemudian diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau beli dengan nama as -Sakab. Dibeli nama as karena kasirul ceri, karena banyak berlari karena banyak larinya sehingga dinamakan oleh Nabi dengan sebutan as Asakab as -Sakeb, kalau asalnya saqab yaskubu itu apa artinya menuangkan, yaskubul ma. Dia sedang menuangkan air. Seperti kalau seseorang menuangkan air, air itu kan mengalir dengan cepat kalau dituang. Karena kuda ini kalau berlari kencang banyak larinya sehingga kemudian Nabi menyebutnya dengan sebutan as-sakab nah, diberi nama sesuai dengan sifatnya wakana agharra muhajjala kuda ini di bagian kakak di bagian kepalanya ada warna putihnya kemudian di bagian kakinya kaki yang empat yang kalau depannya itu Kalau kita menyebutnya empat-empatnya kaki Atau yang depan itu Tangan, dua tangan Kemudian yang belakang kaki Kalau mau disebut seperti itu Itu ada juga warna putihnya Ada warna putihnya Tol kol yamin Bagian kanannya Tangan bagian kanannya Itu tidak ada warna putihnya Wahwa awalufarosin Ghaza alaihi Sakep ini adalah kuda yang pertama kali dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Ditunggangi oleh Nabi dalam perang. Wakanalahu lahu sabhatu, wakana ono. Oh, ini masih nyambung ya. Wakana ono ikulahu ketue uh, ketue kanjeng nabi sabhatu utawa sakep kana lan ana iku lahu kedue nabi sabhatu utawi sabhah wa huwa artinya sari oleh jari sangat cepat dalam berlari wa lan utawi sakep iku alladzi kang kang nyalep alaihi engatase alazi fasa bako nuli uh, nuli nyalep uh, sopa alazi fafariha nuli uh, bunga sopa kanjeng nabi bihi pelawan uh, sabako alaihi fasa artinya bahwa kuda ini kuda asakep as ini adalah kuda yang yang bagus ya uh, pernah disalip oleh kuda yang lain kemudian bisa menyalip lagi. Artinya dia memiliki kemampuan lari yang hebat. Karena kalau kuda itu kuda itu salah satu yang menjadi penilaian kuda itu bagus atau enggak kan dalam kekuatan larinya. Itu yang yang spesial dari seekor kuda, apalagi kuda yang dipergunakan untuk berperang. Wal murtajisu Nama kuda yang kedua Wal murtajisu lan murtajis Wahwa lan al murtajis Iku ala zikang Ishtarahu kang wustuku ing al murtajis Sapa kanjeng nabi Minal a'rabiyyi sangking Wang badui Ala zikang syahidakan nakseni Lahu maring uh, Murtajis Sapa khuzaimatu benu sabit Khuzaimatu benu thabit. Wal-a'rabi wulan utawi wang batuine Iku min bani murrah, Sangking bani murrah. Waqalalan dawuh, Soposah lubnu saat as-sa'idi, Kana iku Ikuli Rasulillah, Ketua Rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam, Indi enggalam ngeresani engsun, Salah satu afras, eh, Salah satu afrasin utawi, Telu piro pira jaran. Mm. Uh, Rupane, atau hiya lizazu suici lizaz wa dharibu lan dharib wa lan fa amma lizaz mongko anapun utawi lizaz iku fa ahdahu paring hadiah eng lizaz lahu maring kanjeng nabi sapa al muka raja al wa amma luhaif lan anapun utawi luhaif Fa ahdahu mongko iku paring hadiah ing Luhaif lahu maring Kanjeng Nabi sapa Rabi'atu binu Abil Barra Rabi'ah ibnu Abil Barra Fa asa bahu nuli uh, fa bahu nuli uh, balas eng, uh, fa nuli balas ing Rabi'atu binu Abil Barra alaihi ing atase hadiah Luhaif fara'idha Eng pera-pera ketentuan minna amin sangking binatang ternak minna ami bani kilab sangking uh, pira, pira binatang ternake e bani kilab wa amazori bulan anapun utawi <tutuk> zorib fa ahdahu iku paring hadiah ing zorib lahu maring kanjeng nabi sapa farwatu benu amrin farwah ibnu amrin al juzamiyu Wakanalan ono Lahu, iku ketua kanjeng Nabi, farasun utawijaran, yukalu ten arani, lahu, maring faras, alwardu, alwardu, waret, ahdahu paringatia ing waret, lahu maring kanjeng Nabi, sopo tamimun tamim ad-dari. Fa'atahu nuli paring ing waret, sopo kanjeng Nabi, umaro ing umar. fahamalanuli nuli, gawa alaihi ing atase, uh, warat fawajadahu nuli nemoni eng warat sopo kanjeng nabi iku yuba utentol apa warat hadirin rahimakumullah ada nama-nama kuda lain yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuda-kuda itu sebagian dimiliki oleh Nabi dengan Membeli artinya nabi membelinya dari seseorang. Sebagian dari kuda-kuda tersebut dihadiahkan oleh orang lain kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, seperti kuda yang pertama tadi kita sebut namanya "sakab", itu dibeli oleh nabi dari seorang Badui di Bani Fazaroh. Kemudian, yang kedua, Murtajiz. Murtajis ini juga seekor kuda yang dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang batui juga yang ketika membelinya itu disaksikan sahabat Khuzaimah ibnu Thabit seorang batui pemilik kuda Murtajis ini adalah berasal dari Bani Murroh ini. Kemudian As sahal ibnu Saad ini kuda yang kedua, ya kuda yang kedua namanya apa? Murtagis dibeli oleh Nabi juga. Kemudian Sahal ibnu Saad asa'idhi. -sa Jadi kalau kuda itu lebih banyak fungsinya sebagai apa? Kendaraan. Nah, kalau onta itu kan ada onta yang dipakai untuk kendaraan, ada onta yang diperah susunya, itu kalau onta kalau baghlah semacam keledai itu untuk kendaraan, untuk membawa barang-barang misalnya. Berat karena dia memiliki kekuatan bahel itu, keledai itu untuk mengangkut barang-barang. Jadi intinya ini adalah kendaraan-kendaraan yang yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Baik dalam peperangan ataupun dalam pepergian. Nah, Beliau menaiki ini Menaiki kuda-kuda kemudian unta dan juga bakhla Yang akan disebut dalam bab ini Jadi murtajiz itu kuda beliau yang juga beliau beli Kalau kendaraan berarti kalau pada masa sekarang kan kita berkendaranya tidak pakai binatang nah, Tidak pakai kuda, tidak pakai unta tetapi pakai mobil kalau sekarang lebih canggih pakai mobil mobilnya bermacam-macam ada yang cepat ada yang lambat tergantung apa namanya tergantung harganya juga kalau mahal juga bagus kalau murah ya, jelek Wakala Sahal ibn Sa'id Sa'ad As-Sa'idi Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Beliau mengatakan Pada saya milik Rasulillah ada tiga kuda artinya yang e, dibawa oleh Sahal ibn Sa'id as saidi beliau yang bertugas untuk e, memeliharanya yang itu kuda Rasulillah ada tiga kuda namanya Lizas, Zorib dan Luhaif jadi ada nama-namanya ya ada nama-namanya kuda pun diberi nama Sebagaimana kendaraan kita juga punya nama, tapi yang ngasih nama bukan kita, tetapi sudah ada uh, pabriknya yang memberi nama. Namanya jadinya sama-sama karena tergantung pada uh, pabriknya, Diber tidak diberi nama karena cuma satu milik kita, cuma satu, sehingga enggak jumbo. Kalau banyak sehingga beda-beda, itu bisa diberi nama. Jadi ini kudanya diberi nama tiga itu namanya Lizaz, Zorib, kemudian Luhayf. Jangan dikasih nama orang ini ya. Meskipun kalau kamu kasih nama orang ya nggak apa-apa asalkan artinya baik. Kalau artinya buruk nggak tahu kita maknanya apa. Tetapi nama itu sering diambil dari apa namanya dari sifat-sifatnya. Seperti yang tadi nama sakap. Asalnya Gores kemudian diganti oleh Nabi dengan nama Saket. Kenapa? Karena larinya cepat. Nah, karena larinya cepat terus diganti nama dengan Saket dengan sifat-sifatnya. Bisa jadi nama-nama ini, nama-nama ini juga sesuai dengan sifat-sifatnya memiliki makna tersendiri. Hanya saja kita nggak tahu karena nggak dijelaskan nah, di dalam kitab ini dan kita ngajinya juga nggak dijelaskan hanya disebutkan nama-namanya saja murtajis itu kenapa disebut nama murtajiz kemudian lizas zorib Luhayf kenapa nama disebut nama-nama itu sebagian kan nabi yang memberi nama sebagian memang asalnya sudah punya nama kemudian dibeli oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam Sebagian adalah hadiah dari orang lain. Seperti tiga kuda ini, Lizas, Zorib, dan Luhayf, ini adalah hadiah dari orang lain. Yang pertama, Lizas itu hadiah dari Raja Mukaukis di Mesir, yang dia banyak memberi hadiah. Kemarin kita sebutkan, dia memberikan hadiah budak dua budak perempuan, nah, namanya Maria dan Sirin, ya. Kemudian juga ada hadiah lagi dari Raja Mukaukes seekor kuda namanya Rizaz Kemudian Luhaif itu adalah hadiah dari Rabi'ah ibnu Abil Barrah. Kemudian Nabi membalas hadiah hadiah dari Rabi'ah ibnu Abil Barrah dengan apa seekor binatang ternak dari Bani Kilab. Ini bisa diambil faidah dari sini, yaitu apabila kita diberi hadiah oleh orang lain berupa apapun, maka hendaknya kita membalasnya dengan memberikan hadiah kepada dia. Misalnya dia ngasih hadiah sesuatu kepada kita, maka kita ganti kasih memberikan ganti kita memberikan dia sebuah hadiah saling memberikan hadiah itu sangat penting ya sangat penting kita sesama muslim saling memberikan hadiah itu sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam saling memberikan hadiah itu bisa menyebabkan uh, seseorang sesama itu menjadi saling mencintai sesama itu rahasianya rahasianya artinya kalau kita ingin uh, saling apa namanya uh, saling mencintai dengan sesama ini kita bicara secara umum bukan seseorang dengan seseorang ya eh, tetapi secara umum kalau kita mau sering memberikan hadiah kepada orang lain kemudian orang itu juga ngasih hadiah kepada kita meskipun Hadiah itu sesuatu hal yang sangat kecil, yang sangat murah kecil, tetapi itu akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati terhadap sesama. Nah, kalau kita ingin, misalnya, kita saling mencintai di antara kita itu kuat, maka salinglah memberikan hadiah di antara kita, meskipun sesuatu itu kecil. Kalau dibeli, itu harganya murah. Uh, tetapi kita kalau dikasih hadiah oleh orang lain maka kita akan uh, senang, uh, akan senang. Misalnya kita dikasih hadiah sarung, misalnya atau dikasih hadiah kopiah atau dikasih hadiah sesuatu yang kecil kalau laki-laki atau dikasih kerudung yang sebenarnya itu murah misalnya uh, cuman berapa nggak sampai lima ribu. Tetapi itu adalah hadiah dari seseorang maka itu akan memunculkan Uh, apa namanya rasa cinta di dalam hati di antara sesama. Maka uh, ini sebuah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga demikian saling memberikan hadiah dengan para sahabat. Ada Robi'ah ibnu Abil Barra memberikan hadiah seekor kuda. Uh, seekor kuda namanya Luhayf Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ganti memberikan hadiah kepada uh, Rabi'ah Ibnu Abdul Barra dengan uh, apa namanya binatang ternak. Ini sebuah hadiah. Pentingnya kita memberikan hadiah. Nah, hadiah ketika Nabi diberi hadiah, beliau ganti memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan hadiah dengan hadiah yang tentu saja berbeda bukan yang tadi dikembalikan enggak tetapi dengan hadiah yang berbeda ini penting ya saling memberikan hadiah ini rahasia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rahasia ya bukan rahasia tetapi ajaran yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya bagi kalian yang belum tahu tentang hal ini itu bisa dipraktekkan Uh, untuk memperkuat uh, rasa uh, cinta di dalam hati dengan sesama muslim. Demikian juga kalau uh, misalnya su suami istri saling memberikan hadiah, itu juga bisa memperkuat uh, apa namanya rasa cinta di dalam hati. Wa fa ahdahu lahu farwatu al Kemudian yang ketiga tadi namanya Zorib. Jadi ada Lizas, ada Luhaif, ada Zorib. Zorib ini adalah juga hadiah yang dihadiahkan, kuda hadiah yang dihadiahkan oleh Farwah Ibnu Amr al juzami Farwah Ibnu Amr al juzami Banyak yang memberikan hadiah kepada Rasulullah Wasallam karena Nabi memang menerima hadiah, tidak menerima sodakoh. Nabi tidak menerima zakat, tidak menerima sodakoh. Memang begitu ketentuan hukum dalam Islam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya itu tidak menerima zakat, tidak menerima sodakoh. Hanya saja beliau dan keturunannya bisa diberikan hadiah dan beliau menerima hadiah. Sehingga banyak orang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Termasuk hadiah yang berupa kuda Wakana lahu farasun warat Dan Nabi juga memiliki kuda namanya warat Ini ahdahu lahu tamim adari Ini adalah kuda, kuda hadiah dari tamim ad-dari Tapi ini kemudian diberikan kepada Umar Kuda yang namanya warat ini di, diberikan kepada Umar Kemudian dibawa oleh Umar tetapi kemudian ternyata dijual oleh Umar kuda ini. Nabi menemukannya sudah dijual. Oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita selesai pada pembahasan tentang kuda. Sekarang baglah. Nah baglah itu Semacam keledai, kalau bagel, ya, itu adalah peranakan kuda dan keledai Jadi dia dari sisi postur tubuhnya di antara kuda dan keledai Di antara kuda dan keledai Nabi memiliki baglah namanya duldul nah, Jadi duldul itu nama nama baglah ya yang dikendarai oleh Nabi dalam bepergian. Jadi kalau nama kuda, nama ketika kita menyebut kuda Nabi atau uh, keledainya Nabi atau nanti misalnya khimar, kalau khimar ini yang keledai, kalau baglah itu di atas khimar di bawah kuda. Peranakan kuda dan keledai itu ya nggak usah disebut radhiyallahu wa Anhu karena ada juga seseorang yang uh, seseorang yang mungkin kurang paham sehingga ketika disebut wakanat baghlatuhu tuhu adul anhu nah, padahal itu adalah nama dari sebuah bagel nah, tidak disebut itu atau kudanya kemudian disebut radhiyallahu anhu enggak karena itu kuda itu binatang ya binatang kalau binatang itu ya tidak disebut seperti itu karena binatang itu tidak mukallaf binatang tidak mukallaf, sehingga nanti tidak ada eh, apa namanya binatang yang masuk ke dalam surga. Artinya binatang dunia yang masuk ke dalam surga itu tidak ada. Termasuk eh, yang dikatakan oleh sebagian orang eh, anjingnya ashabul Kahfi katanya masuk surga itu tidak tidak ada binatang yang masuk ke dalam surga. Dia tidak mukalaf. Dia tidak mukallaf sehingga tidak ada kewajiban yang wajib dia lakukan, tidak ada perkara haram yang haram untuk dilakukan oleh seekor binatang. Hanya saja nanti para binatang itu nanti akan dibangkitkan, mereka akan dihidupkan kembali. Pada hari kiamat mereka akan dihidupkan kembali, bukan untuk masuk surga atau masuk ke dalam neraka tetapi untuk mendapatkan pembalasan dari apa yang dilakukannya. Jadi kalau misalnya ada e, kambing dengan kambing bertumbuk, kemudian e, bertengkar, sayang satu mati karenanya, maka nanti ganti dia yang ditumbuk, kemudian mereka e, dilebur menjadi debu. Artinya mereka nggak masuk surga atau neraka. E, itu untuk binatang, hayawan, semuanya nanti akan dibangkitkan juga, dibangkitkan artinya dihidupkan kembali karena mereka tidak dikuburkan, kebanyakan mereka nggak kuburkan tidak dikatakan bangkit dari dibangkitkan dari kuburnya karena mereka ada yang dimakan oleh manusia nah, dan seterusnya mereka akan kembali dihidupkan uh, untuk menerima uh, apa namanya pembalasan seandainya mereka matinya ditanduk oleh yang lain maka dia ganti menanduk orang apa binatang yang menanduknya mati kemudian selesai itu saja nggak nah, ada pembalasan surga maupun neraka wakana telanono apa bagla tuhu bagla bahla tadi apa keturunan kuda dan keledai ik, uh, iku atul dul dul, dul, dul. Yarka buha nunggangi eng tul tul sopo kanjeng nabi fil asfari eng dalam piro piro lelungan. Jadi kalau bagelah ini jalannya lambat ya, jalannya lambat. Tapi nabi saw itu mengendarainya dalam uh, bepergian. Beliau juga mengendarainya dalam perang Hunain untuk tul ini yang ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seorang yang pengecut, bukan seorang pengecut, bukan seorang yang jaban. Pengecut itu yang takutnya berlebihan, nggak wajar, yang tidak manusiawi, yang berlebihan. Itu sesuatu yang mustahil jubun itu sesuatu yang mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu buktinya dalam perang Hunan Nabi itu mengendarai duldul tul. Nah, dul, -dul ini apa namanya tadi peranakan kuda dan keledai yang kecil jalannya pelan jalannya lambat nah, seandainya Nabi itu kenapa Nabi kok pakai kendaraan yang pelan yang karena Nabi tidak penakut tidak pengecut kalau yang pakai kendaraan cepat itu kan kalau misalnya melarikan diri biar cepat gitu kan tapi Nabi dalam perang pun pernah dalam perang Hunain itu mengendarai tul ini yang menunjukkan apa yang jalannya pelan yang menunjukkan Nabi itu nggak penakut Nabi meskipun pakai itu Nabi tidak takut karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah asja'u khalqillah. Makhluk Allah yang paling pemberani. Wa asyad lan urib Sapa dul ba'dahu yang dalam sa'wuse kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam hatta kabirat sehingga tuwa Sapa dul wa zalat lan ilang apa asnanuha pira-pira untune ad dul Wakana lan ono iku yujasyu ten uh, tumbuk ten tumbuk tumbu laha kanggo apa syairu gandum syair wa mati sapa dul biyan bua ing dalam daerah yan bua jadi tul, tul ini umurnya panjang ya tul -tul ini umurnya panjang Sampai Nabi sudah wafat tul, -tul ini masih hidup sampai menua, nah, tul tul sampai menua giginya pada Ompong nah, tul tul ini, sehingga makannya juga eh, di nggak bisa makan dengan normal karena sudah giginya pada hilang sehingga ditumbukkan gandum syair untuk dia makan, nah, itu. Abdul-Dul. Wamatat kemudian dia mati di daerah namanya Yambu. Nah, ini tentang Abdul-Dul. Bahlah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berumur panjang. Wahimaruhu. Nah, sekarang khimar. Ini keledai. Wahimaruhu lan utawi keledai kanjeng Nabi. Iku ufairun, ufair. Namanya ufair. Mata Wis mati sapa Ufair fi hajjatil wada ing dalam haji wada. Artinya ketika Nabi melaksanakan haji wadah uh, Himar yang namanya Ufair milik Nabi itu mati. Wa kana lan ana kanjeng Nabi isruna lika lika hatan utawi rong puluh isruna utawi rong puluh apane lika hatan likhai likhai itu unta kang perah susune artinya unta perahan yang diambil susunya bil ghabati yang dalam daerah ghabah ghabah ini bukan artinya hutan ya tetapi daerah ghabah agar nggak salah paham karena di sana nggak ada hutan di Arab sana yurahu dan qa wa ilaihi marang kanjeng nabi ulalaital ulalailaten eng dalem saben-saben wengi bitir bata ini kelawan rong kantong azimata ini kang gede karone min labanin saking susu wa kanalan ono fiha uh, fiha iku fiha eng dalem isrunalikhah liqahun liqahun ya liqahun utawi uh, unta perahan rizarun kang akeh uh, kang akeh susune kang deres susune mm -hmm. yo iku al hanau hanna, -hanna wasamra ulan samra wal urayyis lan urayyis wasa'diyatul lan sa'diyah wal lan baghum wal lan yusairah wariyalan riya bukan Ria Kartika, Ria ya, Ria. fiha liqahun ghizar. <laughs> Jadi Nabi uh, punya 20 unta perahan yang diambil susunya. Artinya banyak ya unta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang uh, diperah susunya. Uh, untuk konsumsi, untuk konsumsi. Yang setiap malam itu dibawakan untuk nabi dari hasil perahan susu unta beliau itu dua kantong besar susu itu dibawa susu unta dibawa uh, untuk Rasulullah SAW. alaihi wasallam hasil dari uh, 20 unta perahan milik Rasulullah SAW. alaihi wasallam di antara 20 unta perahan itu ada beberapa Onta yang susunya sangat deras, yang mengalirnya sangat deras, artinya e, luar biasa, gazir, ghizar itu artinya halibuha ghazir atau kathir banyak sekali susunya. Karena kan nggak sama antara kalau di sini sapi perahan itu antara satu dengan yang lain itu juga beda-beda. Ada yang susunya deras, susunya banyak, ada yang e, yang sedikit susunya ada diantara yang susunya sangat deras yaitu nama untanya Al-Hanna, As-Samra, Al-Urayyis, As-Sa'diyah, Al-Baghum, al, 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 al yusayrah dan Riya Wa kanat lahu lakhatun. Dari atau lakhatun. Tuda'a kang panggil apa lakhah Burdata eng burda ahdaha wasparinga hadiah ing burda lahu maring kanjeng nabi Sopo abdohaku abdohak ibnu sufyan kanat ana Sopo burda ikut labu ten uh, ten perah Sopo sopo burda kama tuh labu kaya ulai ten perah apa terus karune nah, Beliau memiliki juga uh, unta perahan namanya burdah ini hadiah dari Ohaq Ibnu Sofyan ini luar biasa uh, unta, unta perahan yang ini karena satu ekor burdah ini itu hasil susunya itu dua kali, unta yang deras susunya. Yang tadi itu ada Al Hanna As-Samra itu susunya sudah sangat deras, artinya banyak hasil susu perahan dari seekor unta itu. Lah, burdah ini dua kali lipat. Dua kali lipat dari eh, apa namanya? unta eh, susuan yang deras susunya. Itu artinya hasilnya semakin banyak. Wa kanat lahu muhratun wa kanat lahu ketue Kanjeng Nabi muhratun uh, muhrah unta, unta peran namanya muhrah arsala ngirim pihak kelawan muhrah sapa saat bin Ubadah minna ami Bani akil wa saking uh, ternak ternae Bani akil wa uh, kiriman dari saat bin Ubadah namanya muhrah dikirim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lahu jadi unta itu salah satu jenis binatang ternak naamun salah satu binatang ternak yang memiliki banyak fungsi unta unta itu bisa dijadikan sebagai kendaraan untuk mengangkut barang-barang kemudian juga untuk dimakan dagingnya juga untuk diperah susunya itu unta memiliki banyak fungsi unta ini juga tahan ya tidak tidak minum beberapa lama itu enggak masalah karena dia bisa menyimpan minuman di dalam badannya itu unta sehingga tahan di padang pasir yang luas dalam perjalanan yang jauh itu kuat Wa kana ono ikulahu kedua kanjeng Nabi al-abba ibta aha wustuku eng abba sopa Abu Bakrin Abu Bakar minna ami banil haris sangking uh, ternak banil haris wa ukhra wa ukhla lankang weneh bisama nimi ati kelawan uh, walung, walung atus dirham fa nuli ngalap eng abba sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ini ati dirhamin kelawan petangatus dirham. Ini menunjukkan boleh ya kalau seseorang itu membelinya dengan harga 800 dirham kemudian dijual dengan harga yang lebih murah 400 dirham itu diperbolehkan. Di sini Sayyiduna Abu Bakar membelinya 800 dirham, kemudian di uh, dijual kepada Nabi dengan harga 400 dirham, dengan harga yang lebih murah. Nah, meskipun pada umumnya kalau seseorang itu jualan ya dengan harga yang lebih mahal untuk mencari keuntungan. Tapi kalau ada seseorang misalnya nggak pengen cari keuntungan, apalagi dijual kepada orang yang uh, yang apa namanya dicintainya misalnya maka nggak uh, apa-apa saya jual dengan harga yang lebih murah untuk kamu misalnya itu tidak tidak masalah uh, jual beli seperti itu wahia utawi adba iku, iku alati ontoh uh, hajaro kang hijrah sopo kanjeng nabi alaiha ingatase uh, alati Wa kanat lan ana khina ing dalem khina qadima ing dalem nalikane sapa Nabi Al Madinata eng Madinah rabaiyatan kang apa iku rabaiyatan kang lungguh wa hiya al qaswa al qaswa wal jadaa Wakat subikat lan wus teman-teman ten uh, apa subikat wus ten uh, di ten dahului ten uh, ten lombai fasakka alal muslimin. Uh. Jadi al ala adba ini adalah onta yang dipakai oleh Nabi saw untuk hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Ini yang ditunggangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah itu kan para sahabat Ansor mereka kan berebut agar Nabi itu bisa menginap di rumah mereka, bisa tinggal di rumah mereka. Mereka semuanya menginginkan Nabi itu untuk apa namanya bertempat tinggal di rumah mereka. Nah, karena itu Nabi kemudian apa namanya mengikuti di mana onta yang beliau kendarai itu apa namanya itu duduk. Di mana dia berhenti dan duduk, disitulah, nah, disitulah Nabi akan menginap. Jadi terserah onta ini. Nah, ternyata unta itu kemudian berjalan. Unta itu namanya adba. Nah, unta itu kemudian berjalan dan kemudian duduk di depan rumah Abu Ayyub al Ansori. Nah, sehingga kemudian Nabi itu tinggal di situ dan kemudian di situ dibangun uh, berikutnya di, dibangun apa masjid Nabawi. Nah, masjid uh, yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al Madinah Al Munawwarah setelah Masjid Kuba yang sebelumnya beliau bangun. <tul> wakan Allahu mana eh, wakan Allah ikulahu ketua yang Nabi manaih, mana eh, itu jamak dari manihah, artinya onta, onta yang onta yang pemberian yang diberikan oleh orang lain. Sab sabon ono pitu minal sangking saking sangking kambing pedos ajuratu wa zam zamun wa suqya wa barokah wa rawshatu wa atlal wa atrof wa ono lahu ketue kanjeng nabi mi atun satus minal ghanami sangking Uh, sangking kambing, nah. jadi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak harta, ya. baik itu berupa kuda, berupa unta, berupa bagel Kalau kita lihat tadi, jumlahnya tidak sedikit. Itu kalau nilainya juga besar, sebagian beliau beli, sebagian beliau uh, mendapatkan hadiah, juga beliau memiliki kambing-kambing. Uh, Kemudian juga di sini disebutkan memiliki seratus ekor kambing. Itu tidak sedikit kalau kita artinya beliau memiliki juga banyak harta. Tetapi harta yang beliau miliki itu sebagian itu di, disodakohkan. Nah, sebagian itu dihadiahkan kepada orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang cinta dunia. Beliau orang yang zahid, yang tidak ada kecintaan sama sekali di dalam hatinya terhadap harta dunia. Sehingga harta-harta yang beliau miliki itu banyak yang disodakohkan, di antaranya juga banyak yang dihadiahkan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini tidak banyak kita memberikan penjelasan terkait dengan kuda-kuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas yang kita ketahui dan yang kita mendapatkan keterangan tentangnya nah, karena kalau satu persatu tentu saja yang sulit namanya juga apa misalnya kudanya atau tadi apa kambingnya ada yang namanya ajroh zam-zam itu kayak apa bentuknya dan sebagainya Ya, tentu kita tidak tahu tentang masalah itu. Barakallahu fikum wallahu almuwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات